Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang dimanapun berada, kita kali ini akan melakukan penelusuran kembali. Tapi kali ini kita tidak ditemani oleh Nesti Indigo karena dia masih dalam pembantuan mencari Ganang Setioko lewat mediasinya Nesti Indigo. Kali ini saya cuma berdua, saya dan Tre dan pemegang kamera. Halo teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut penelusuran saja. Oke, yang ngasih tahu tempat ini juga Mbak Nesti, karena dia merekomendasikan tempat ini. Katanya lumayan mengerikan. Ada sosok makhluk yang susah ditemui di tempat ini katanya. Tapi itu masih membuat penasaran para warga dan Nesti Indigo sendiri. Oke, kita langsung lanjut aja. Senter yang kecil ini. Tapi ini gimana mas menurutnya tempatnya ini? Tempatnya sini kan hutan belantara ya, ini tempatnya tuh luas sekali. Kalau untuk mencari satu titik keramat atau satu titik tertentu itu sedikit susah. Ya, soalnya karena emang benar-benar hutannya luas ini. Apalagi kita kan juga orang asing di sini, iya. Kita modal nekat aja dulu. Tapi ya masih jaga kesopanan mas, takutnya. Iya. Penunggu sini yang ganggu, terus nggak terima, termal kita yang resiko. Lihat sekeliling dulu, mas. Takutnya. Nggak ada ya? Aman-aman. Oh ya teman-teman, buat Mas Ganang Setioko semoga cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dan sehat seperti sedia kala ya. Amin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, coba lu gantian masuk kamera deh. Oke, siap. Ini para teman-teman pasti pada nyariin lu nih. Hutan gini ada batu gede banget sih apaan? Apa? Oh iya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan pegang mas, takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman nih, ini ada batu segede gini. Coba lu jongkok di sampingnya Rih, buat ukuran Rih. Batunya segede apa? Permisi, bismillah. Assalamualaikum. Nah, tuh batunya tuh hampir segede Rehan ya teman-teman nih. Dan ini benar-benar di tengah-tengah hutan dan gak ada pembangunan atau campur tangan manusia ya. Dan ini batu murni ada di sini. Panas mas. Panas. Cabut. Panas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Hutannya masih dalam banget ya mas? Di sana tuh masih. Di sana tuh masih ini Rey, masih jauh banget nih. Tuh, masih jauh banget. Oke. Kita lanjut. Buat teman-teman misteri yang lain, buat subscriber semuanya, kita tetap mendoakan Mas Ganang semoga cepat ditemukan ya. Karena kita juga merasa kehilangan sebagai sesama channel misteri ya. Dia merasa khawatir sama sesama YouTuber misteri. Solidaritas kita tinggi sekali ya. Dan
Walaupun saya masih terbilang kategori masih baru, tapi kan sesama channel misteri kita harus saling respect. Entah itu channel besar ataupun channel kecil, nggak ada kata itu ya. Coba Pak mau gantian ngomong di depan kamera, Mas. Nah, nanti aja. Nanti. Tuh, pohon gede banget. Mana pohon? Itu tuh. Tuh. Oh iya, bentar. Itu pohon beringin apa pohon apa itu? Bentar ya, kita... Jadi kita... Sana, Mas. Jangan-jangan bahaya, ya. Hah? Bahaya, bahaya. Kita nyantai aja dulu. Lihat siapa di sana, Mas. Nanti. Kita nyantai aja dulu, kita setelah nyantai kita expose pohon itu ya. Bentar. Aduh, capek teman-teman. Bentar. Santai. Enjoy, kita nyantai dulu sini. Sambil ngumpulin tenaga. Kita ini, Re. Kalau nanti misalnya terjadi apa-apa ya semoga aja enggak ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa salah satu dari kita, tinggalin aja. Untuk apa? Untuk memanggil warga setempat atau orang-orang terdekat. Untuk bantuan ya. Nanti takutnya kalau misalnya kita terjadi apa-apa salah satu dari kita dan kita nolong, kita kan enggak tahu caranya gimana kan. Iya. Penting kita sebelumnya jaga diri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mas, istighfar, Mas. Itu makhluk apa? Gimana, Rek? Mas, kameranya gimana? Ya, apa kita minta bantuan warga, Mas? Apa gimana? Bentar. Coba kita survei sekali lagi. Ini lu pakai HP lu masih ada kan baterainya? Masih ada, Mas. Oke. Coba kita... Ya Allah. Mas apa minta bantuan, Mas? Ini kali ini, Bro. Ini ada kali. Oh iya. Mungkin dia tadi emang
hidupnya di sini ya mas ya. Kali ya teman-teman. Awas hati-hati ular mas. Ya Allah, ya Allah, lindungilah mbak ya Allah. Awas mas. Yung. Duri-duri, aduh jangan lewat sini mas. Ya Allah mas, kameranya. Ini sekarang yang terpenting bukan kamera, Re. Tadi itu makhluk apa dan lagi ngapain dia? Ya Allah. Coba kita ini udah ada beberapa 15 menitan kira-kira. Kita balik lagi, mungkin dia udah gak ada. Mas, tapi ini benar aman gak mas? Insya Allah aman. Ayo. Sumpah tadi dia tuh makan apa mas? Gak tahu sih, gue liatnya sekilas sih dia makan orang sih. Sumpah lo teman-teman, benar-benar shock. Karena gue sangat kaget ya, langsung tadi mas gue ini jatuh kameranya sampai ditinggal. Ini gue ngerekam pakai HP gue, makanya ngerekam HP satunya. Mas, mana? Ini kameranya. Mana? Itu ada flash tuh, ada flash. Aman nggak? Aman nggak? Oh ya, iya, ya itu tuh. Coba cek. Sumpah gue takut kamera ini ketinggalan lagi, mas. Cek. Aman nggak? Ambil mas, buru mas, ayo lari. Ambil. Oke. Kita udah dapat kameranya. Udah. Dan di sini udah. Udah ya. Udah. Ya Allah. Ayo lari. Ayo. Oke, teman-teman, kita langsung cabut aja. Itu udah enggak beres, teman-teman. Itu enggak bisa enggak. Ayo buru. Bisa-bisa kita jadi korban. Ayo. Buru. Ayo. Bisa-bisa kita jadi korban. Oke. Sampai di sini pembahasan kita malam ini. Oke. Okay. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bentar. Ini keadaan kamera yang sudah saya ambil nih ya. Nih, Re, coba sebentar. Ini apa ya Allah? Buru-buru sampai rumah cuci, Mas. Ayo. Ayo, kita cepat. Ya Allah.